Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Salmatu dengan Dr. Haji Nur Rahmat SMKN. Kali ini kita Masjid Jironah. Masjid Jironah adalah salah satu masjid yang digunakan oleh penduduk Mekah untuk mengambil mikot, menjalankan ibadah umrah. Inilah suasana Masjid Jironah. Masjid Jironah berasal dari nama seorang wanita dan disebut sebagai nama salah satu kaum di wilayah Saudi. Ini masuk suasana Masjid Jironah. Masjid Jironah dipakai oleh Rasulullah sebagai mikot pada saat beliau setelah menjalankan atau melaksanakan perang Hunain. Setelah melaksanakan perang Hunain, beliau menjalankan ibadah umroh dengan mengambil ihram, mengambil mikot di daerah Jironah. Sehingga sekarang dipakai sebagai salah satu tempat mikot bagi penduduk di Mekah. Ini suasana. Ini jamaah. Ini untuk tempat wanita, tempat bagi wanita mengambil mikot. Ini untuk yang laki-laki. Jadi kalau dulu diperbolehkan memakai baju di dalam masjid, namun karena sering banyak kotoran dari kain ihram yang jatuh di karpet, sehingga tidak diperkenankan lagi memakai baju ihram di dalam masjid. Ini pintu keluar dari sebelah sini. Sekarang diperbolehkan memakai baju ihram di kamar kecil, disediakan tempat wudu, disediakan tempat ganti baju ihram, dan juga disediakan sebagai toilet. Ada di sana. Empat tangga kita turun. Jarak Masjid Jironah ke Masjidil Haram kurang lebih sekitar 24 km. Di sini ada pedagang kaki lima yang menjual pernak-pernik oleh-oleh umroh dan haji, buah juga. Ini tempat wudu laki-laki dan tempat ganti baju, bahkan ada sebagian yang ganti baju di luar. Inilah Masjid Jironah. Oke. Kita menuju ke bis kita setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, niat untuk melakukan umroh, ihram untuk umroh. Terima kasih. Jangan lupa jika ingin umroh, daftar di Salmatur, umroh murah, hotel dekat, mulai dengan harga 23.900. Dan yang paling penting, umrohnya berkah. Amin. Terima kasih. Kembali dengan Salmatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.